Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Coronime. Oke, di video kali ini Mimin akan merangkum keseluruhan cerita dari anime berjudul Rosario to Vampire. Anime ini menceritakan kisah seorang pemuda yang tinggal kelas bernama Aono Tsukune, dan di tengah kesedihannya muncul sebuah harapan di mana tanpa sengaja ayahnya menemukan sebuah formulir pendaftaran masuk SMA. Tapi tanpa Tsukune sadari, sekolah yang akan ia masuki itu adalah sekolah khusus untuk bangsa iblis atau monster. Mampukah Tsukune seorang manusia bertahan di sana? Oke, seperti biasa, jika kalian suka dan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga minta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. Di awal scene, kita akan melihat Tsukune yang sedang diantar dengan bus ke sekolah barunya. Pada awalnya, ia pun masih kelihatan santai-santai saja karena belum menyadari sekolah yang akan didatanginya. Sampai di pertengahan jalan, sang supir pun sedikit memperingatkan Tsukune untuk bersiap. Serta di waktu bersamaan, Tsukune mendapat panggilan dari sepupunya yang menjelaskan tentang sekolah baru itu. Singkat cerita, akhirnya Tsukune pun diturunkan ke sebuah halte di sana. Terlihat tempat itu sudah nampak seperti di sebuah dunia lain, dan Tsukune pun mencoba positive thinking dengan terus berjalan menyusuri tempat tersebut. Sampai di pertengahan jalan, ia menghentikan langkahnya karena merasa seperti diikuti sesuatu. Tanpa diduga, tiba-tiba Tsukune ditabrak oleh seorang gadis cantik bernama Akashiya Moka. Namun karena tangannya salah meraba, hal itu pun buat Tsukune jadi mimisan, sedangkan Moka sendiri yang rupanya adalah bangsa vampir justru merasa sengak mencium bau darah Tsukune. Hingga pada akhirnya karena tak bisa menahan nafsu, ia pun langsung menghisapnya. Di momen ini, Tsukune masih berpikir positif dengan mengira kalau Moka hanya bercanda, tapi Tsukune belum menyadari teror yang sebentar lagi akan dihadapinya. Setibanya ke sekolah, pertama kita akan diperkenalkan dengan sang wali kelas bernama Nekonome Shizuka, serta ada juga seorang siswa berkendalan yang duduk di sebelah Tsukune bernama Komiya Saizo. Kemudian Shizuka pun menjelaskan beberapa peraturan sekolah, di antaranya adalah mereka harus selalu menggunakan wujud manusia, serta tidak boleh memberitahu yang lain tentang identitas asli mereka. Hal itu semata-mata ditujukan agar kelak mereka dapat terbiasa hidup berdampingan dengan manusia. Sontak saat mendengar hal tersebut, Tsukune pun langsung terkejut sekaligus panik dibuatnya. Mana lagi Shizuka menambahkan info, sejikalau ada manusia yang berhasil masuk, maka akan langsung dieksekusi di tempat. Dan di tengah ketakutannya, datang Moka yang rupanya mulai saat ini akan sekelas dengan Tsukune. Saat jam istirahat, terlihat Tsukune pun menjadi pusat perhatian karena berhasil menggait siswi tercantik di hari pertama sekolah. Namun pastinya ada seseorang yang tak senang akan hal itu, dan ternyata adalah Komiya, yang mana tanpa basa-basi, ia pun langsung menarik kerah baju Tsukune lalu menghempaskannya. Kemudian, mereka pergi ke atap sekolah untuk mengganti suasana. Di sini, Moka pun mencoba menyemangati Tsukune supaya tak terlalu memikirkan kejadian tadi, dengan mengalihkan pandangan Tsukune ke sebuah rosario di dadanya, di mana Moka menjelaskan kalau Rosario itu sebenarnya adalah sebuah segel untuk menekan kekuatannya, serta Moka juga menceritakan masa lalunya yang dulu pernah bersekolah di dunia manusia. Namun karena terlihat berbeda dari murid lain, ia justru mengalami pembulian, dan semenjak kejadian itu Moka jadi membenci manusia. Tapi, Tsukune yang sadar kalau dirinya adalah seorang manusia biasa, sontak langsung pergi dan berlari sekuat tenaga, sambil dilihat heran oleh para murid lain. Alhasil, ia pun memutuskan untuk pergi dari sekolah itu. Namun di waktu bersamaan, datang Moka mencoba menghentikannya. Dan di detik ini, Tsukune pun dengan jujur bilang kalau sebenarnya ia adalah seorang manusia biasa. Ditambah lagi saat melihat ekspresi kekecewaan dari wajah Moka, hal itu pun membuatkan tekadnya untuk pergi. Ketika berlari menuju halte, rupanya dari belakang Moka masih ikut mengejar. Namun tiba-tiba muncul Komiya yang langsung berubah ke wujud aslinya. Sontak saat mendengar suara jeritan Moka, Tsukune pun menghentikan langkahnya dan memutuskan untuk kembali. Namun tentu, dengan kedatangan seorang manusia biasa, hal itu tak merubah situasi. Melainkan justru membuat Tsukune jadi dihajar habis-habisan. Dan di ambang batas kesadarannya, tanpa sengaja Tsukune malah melepas segel Moka. Dan disinilah kita akan melihat kekuatan sebenarnya dari seorang vampir. Seakan muncul kepribadian lain, rambut Moka langsung berubah dari yang semula berwarna pink, kini menjadi putih bersih. Dan tiba-tiba kekuatannya juga meningkat drastis, yang hanya dengan sekali tendangan, Komiya pun langsung kenok dibuatnya. Saat tersadar, Tsukune mendapati dirinya sudah berada di pangkuan Moka, serta menyadari sebuah kenyataan bahwasannya bus hanya datang sekali dalam sebulan. Dan kini Tsukune pun terpaksa bertahan seorang diri di dunia para iblis. Keesokan harinya, terlihat Tsukune sudah mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Dan saat berangkat ke sekolah, lagi-lagi Tsukune menjadi pusat perhatian karena melihat kedekatannya dengan Moka. Tapi ternyata bukan hanya siswa pria saja yang melihat, melainkan ada seorang gadis misterius yang diam-diam juga memperhatikan mereka. Siapakah gadis misterius itu? Sabar, kita akan tahu setelahnya. Kemudian saat berjalan bersama, karena belum sarapan pagi, Moka yang lemas malah langsung nyosor menghisap darah Tsukune. Dan Tsukune sendiri yang walau tak merasakan sakit, tapi ia tak senang harus dijadikan sapi perah Moka, yang lantas ia pun pergi. Tanpa sengaja, Tsukune malah bertemu dengan gadis misterius tadi pagi bernama Kurono Kurumu, yang rupanya adalah teman sekelas mereka. Dimana karena melihat Kurumu sedang kesusahan, Tsukune pun mencoba membantu. Namun Kurumu malah menggodanya dengan sengaja menggesekkan gunung kembarnya pada tubuh Tsukune. Tak hanya itu, sesampainya di sekolah, Kurumu yang seorang sekubus pun dapat dengan mudah memperdaya Tsukune untuk langsung meloloknya. Bang, sekubus apaan? Bagi kaum-kaum neko, pasti udah pada tahu lah ya. Tapi tiba-tiba datang Moka yang minta penjelasan mengenai siapa gadis itu. Dan Tsukune sendiri yang sudah dikendalikan justru langsung pergi tanpa bicara sepatah kata pun. Singkat cerita, saat jam istirahat, Moka tiba-tiba didatangi oleh Kurumu, lalu menjelaskan tujuannya ada untuk menjadikan semua laki-laki di sana menjadi bawahannya. Tapi sebelum melakukannya, pertama-tama ia harus menyingkirkan Moka yang merupakan halangan terbesar. Oleh karena itu, ia pun sengaja menentang Moka. Dan di tengah perselisihan mereka, datang Tsukune yang awalnya berniat bicara pada Moka. Tapi lagi-lagi, ia diperdaya oleh Kurumu, hingga Moka yang sakit hati melihatnya pun langsung pergi dengan penuh kesedihan. Tapi tanpa Kurumu sadari, ia telah menggali kuburannya sendiri. Lalu Shin beralih pada Kurumu yang sedang bersama dengan Tsukune di ruang UKS. Terlihat Kurumu pun kegirangan karena sedikit lagi mimpinya akan menjadi nyata. Sedangkan Tsukune yang sudah tersadar pun berniat pergi untuk minta maaf pada Moka. Namun ia langsung ditahan oleh Kurumu yang kemudian kembali menggodanya. Di sisi lain, terlihat Moka yang sedang duduk seorang diri sambil memikirkan kejadian tadi. Tapi tiba-tiba dari Rosario-nya muncul suara dari kepribadian lain Moka, yang kemudian menjelaskan kalau Tsukune hanya diperdaya saja, dan sebelum benar-benar jatuh dalam kendali Kurumu, Moka harus segera bertindak. Alhasil dengan cepat ia pun langsung datang ke ruang UKS dan mendorong Kurumu keluar. Tapi Kurumu langsung kembali dan menanya ke Tsukune. Lantas di titik ini ia pun sudah tak peduli lagi dan berniat menghabisi mereka berdua sekaligus. Mana lagi situasi diperparah karena entah kenapa Tsukune tak bisa melepas Rosario Moka. Dan di detik-detik akan dihabisi, Moka berniat melindungi Tsukune dengan akan mengorbankan dirinya. Yang seketika terjadi keajaiban dan membuat Tsukune berhasil mencabut Rosario itu. Dan disinilah Tsukune untuk pertama kali melihat Moka dengan wujud vampirnya. Dimana sebagai iblis berkelas S, Sukubus bukanlah tandingan melawan seorang vampir. Yang alhasil hanya dengan sekali tendangan, Kurumu langsung terhempas jauh dibuatnya. Tapi saat hendak dihabisi, ia pun dihentikan oleh Tsukune yang tak ingin melihat Moka membunuh teman sekelasnya. Dan Moka pun langsung kembali ke wujud semula. Setelah kejadian itu, Kurumu yang terpesona melihat aksi heroik Tsukune, kini memutuskan untuk menjadikan dirinya sebagai calon istri Tsukune. Dan inilah awal dari kisah haram antara manusia dengan para iblis. Kemudian, scene berpindah saat pengumuman nilai para murid, di mana kita akan melihat peringkat Tsukune yang jauh tertinggal di belakang. Hal itu berbanding terbalik dengan Moka yang peringkat pertama. Serta kita juga akan diperkenalkan pada karakter lain yang diam-diam mengawasi kemesraan mereka dari kejauhan bernama Sendou Yukari. Sama seperti Moka, Yukari adalah seorang gadis jenius yang berhasil lompat kelas melalui jalur prestasi. Akan tetapi pasti selalu ada sosok yang iri atas pencapaian tersebut, yakni sang ketua kelas beserta antek-anteknya. Tapi Yukari pun tak tinggal diam biarkan dirinya dihina. Yang lalu sebagai seorang gadis penyihir, ia lantas menggunakan sihirnya untuk mengusiri mereka. Dan tiba-tiba datang Moka disusul dengan Tsukune mencoba menghentikan pertikaian, hingga sang ketua kelas yang tak ingin buat masalah pun terpaksa mundur. Lalu pembicaraan berlanjut ke kantin sekolah yang tanpa basa-basi Yukari langsung menyatakan cinta pada Moka. Bahkan saat berjalan bersama, kali ini bukan Tsukune menjadi pusat perhatian, melainkan Yukari yang terus saja menempel pada Moka, hingga Tsukune yang iri pun mencoba memisahkan mereka. Tapi, Yukari langsung merapalkan mantra sihirnya untuk membuat sapu menyerang Tsukune, yang tanpa mereka sedari, rupanya kelompok ketua kelas tadi diam-diam mengikuti dan merencanakan hal jahat. Lalu, Tsukune pun pergi ke UKS yang di sana ada Kurumu sedang mengobati lukanya. Dan dari balik jendela ternyata ada Yukari yang kini menggunakan sihir santet untuk menjahili Tsukune. Sialnya lagi datang Moka di waktu yang tak tepat melihat Tsukune sedang memainkan gunung kembar Kurumu. Lantas atas kejadian itu Tsukune pun langsung menceramahi Yukari supaya tak lagi melakukan keusilan. Tapi karena dasarnya memang masih seorang bocah, Yukari pun tak mengindahkan hal tersebut. Yang lalu langsung kabur sambil dikejar oleh Moka. Sementara itu, di tengah kekesalan Tsukune, Kurumu pun lalu menceritakan kebenaran kalau Yukari sebenarnya adalah seorang gadis kesepian. Dimana karena merupakan seorang penyihir, ia tak dianggap sebagai kaum iblis maupun kaum manusia. Dan oleh sebab itu, ia sengaja membuat keusilan demi mencari perhatian semata. Sedangkan Yukari sendiri tiba-tiba didatangi oleh kelompok ketua kelas tadi yang lalu langsung menyeretnya keluar dari wilayah sekolah. Dan di sana mereka pun langsung berubah ke sosok asli yakni Lizardman, lalu hendak menghabisi Yukari. Pada awalnya, Yukari pun masih percaya diri sembari merapalkan mantra sihir. Namun situasi langsung berubah ketika tongkat sihirnya dihancurkan. Tapi tiba-tiba muncul Moka yang dengan santainya berjalan melewati para kadal itu. serta sebagai sesama korban perundungan, ia juga menyemangati Yukari. Dan di waktu bersamaan, kini datang Tsukune dengan niat untuk menambah member haremnya langsung menyelamatkan Yukari. Tak luput, Kurumu juga ikut datang untuk membantu. Namun nampaknya hal itu tak diperlukan, dimana ketika Tsukune melepas segel Moka, maka akhir dari pertarungan pun sudah bisa ditebak. Yang mana walau harus menghadapi 3 manusia kadal, tapi dengan cepat semua langsung dikalahkan dengan mudah. Dan beberapa hari setelahnya, Yukari pun minta maaf pada semua orang atas perilaku usilnya, sekaligus memutuskan untuk bergabung ke dalam harem Tsukune. Di pagi yang cerah, Nekonome selaku wali kelas menyarankan mereka untuk bergabung ke sebuah klub atau ekstrakurikuler layaknya seperti murid manusia biasa. Dan Tsukune mendengar hal tersebut pun merasa senang dengan mulai membayangkan untuk pamer keahliannya di depan Moka. Akan tetapi, karena ia sekarang berada di dunia iblis, maka ekskul yang tawarkan pun jauh dari kata normal. Kecuali satu ekskul yang paling banyak mencuri perhatian kaum pria, yakni ekskul renang. Dengan diketahui oleh gadis cantik bernama Ichinose Tamao. Dan Tsukune yang tergoda pun memutuskan untuk bergabung sekaligus ingin unjuk skill di depan Moka. Namun nampaknya ekspektasi Tsukune takkan terwujud karena Moka hanya duduk dengan wajah kesal di pinggir kolam sambil memandangi Tsukune yang sedang berduaan dengan Ichinose. Dan akhirnya Moka pun memutuskan pergi dengan penuh kecewaan. Tapi saat Tsukune mencoba mengejar, ia tiba-tiba dilompati oleh Kurumu. Dan tak hanya ia seorang, melainkan ada juga Yukari. Yang alhasil sebelum sempat mengejar, Tsukune justru menjadi bahan rebutan mereka. Sedangkan Moka sendiri terlihat duduk di dalam sebuah gang sempit dan terkuaklah alasan kenapa ia tak ikut berenang. Dimana rupanya kelemahan dari bangsa vampir adalah air. Seperti yang kita tahu, air banyak digunakan sebagai media penyucian atau pembersihan. Dan oleh sebab itu, bagi bangsa iblis sekelas vampir, hal itu adalah kelemahan mereka. Lantas, jadi Moka nggak pernah mandi dong? Menurut penjelasan, Moka hanya bisa menggunakan air yang sudah dineutralisasi dengan dicampur semacam tanaman. Namun pada akhirnya karena merasa kesepian, Moka pun memutuskan untuk kembali. Kembali ke Tsukune, terlihat keramaian serta antusias dari para murid menikmati acara yang disuguhi oleh klub renang. Namun Tsukune sendiri nampak tak menikmati karena masih kepikiran dengan Moka, yang lalu ia pun berniat pergi menyusul. Tapi tiba-tiba ia ditahan oleh Ichinose dan di waktu bersamaan terkuaklah wujud sebenarnya dari para anggota klub renang, yang rupanya adalah Putri Duyung. Di mana tujuan mereka mengumpulkan para pria adalah sengaja untuk menyerap energi kehidupan mereka. Sontak situasi Tsukune pun langsung terdesak dengan kini ia sudah dikelilingi oleh para Putri Duyung. Namun tiba-tiba datang Moka yang tanpa pikir panjang langsung terjun ke dalam air, yang walau ujung-ujungnya ia malah tenggelam. Dan Tsukune pun spontan langsung menyelam menyelamatkan Moka sekaligus melepas segelnya. Berbeda daripada biasanya, dengan medan pertarungan yang berada di air, hal itu pun sedikit menyulitkan Moka. Namun berkat bantuan dari Kurumu serta Yukari, kini Moka bisa fokus melawan sang ketua. Lalu sengaja memancingnya melompat ke udara dan langsung di fatality menggunakan jurus andalan berupa tendangan hingga buat Ichinose pun berhasil dikalahkan. Seusai pertarungan singkat itu, Tsukune yang khawatir pada Moka lantas langsung menghampirinya. Tapi ia malah ditampar oleh sisi lain Moka, lalu memperingatinya untuk tak lagi membuat Moka bersedih. Keesokan harinya, Tsukune pun langsung minta maaf pada Moka terkait kejadian kemarin, sekaligus memutuskan untuk tak masuk ke dalam klub renang. Dan di waktu bersamaan, mereka pun ditawari oleh Nekonome untuk bergabung ke dalam klub koran. Pertama-tama, sebagai anggota baru klub koran, mereka pun diperkenalkan dengan satu-satunya anggota, sekaligus ketua klub itu bernama Gin Morioka. Terlihat pria tampan itu pun mulai menjelaskan kegiatan, tujuan, serta alasan klub koran dibentuk. Dan sebagai awalan, mereka ingin meliput berita tentang tukang ngintip yang belakangan rumornya sedang panas di kalangan wanita. Akan tetapi, walau terlihat seperti seorang senior yang bisa diandalkan, namun sebenarnya Ginlah dalang di balik pengintipan para wanita. Hal itu mulai tercium saat tanpa sengaja, Tsukune memergokinya sedang mengintip Senfa Kurumu serta Moka, dengan alibi menyuruh mereka untuk memasang poster. Namun ketika hendak menegurnya, Gine malah menumpahkan semua kesalahannya pada Tsukune, hingga ia pun jadi ditampar. Dan terkuaklah tujuan sebenarnya dari Gine adalah ingin mengincar Moka. Tapi sebelum itu, ia pun harus menyingkirkan Tsukune yang merupakan halangan terbesar. Dan terbesitlah sebuah rencana jahat, di mana ia sengaja mengajak Tsukune ke sebuah tempat lalu menyuruhnya melihat di balik sebuah jendela, dengan dalih bisa berbaikan dengan yang lain. Dan Tsukune yang polos pun menuruti saja. Jelas Tsukune pun langsung terkejut melihat pemandangan indah di hadapannya. Akan tetapi hal itu justru difoto oleh Gine dan akan dijadikan sebagai barang bukti untuk merusak hubungannya dengan Moka. Akibatnya Tsukune pun langsung dituduh sebagai pelaku di balik kasus pengintipan selama ini. Serta di waktu bersamaan muncul Moka yang langsung kecewa saat mengetahui kalau Tsukune lah pelakunya. Alhasil dengan cepat, berita tersebut langsung terdengar sampai ke telinga Kurumu serta Yukari. Namun, mereka tak begitu saja mempercayai tuduhan itu, yang lalu memutuskan untuk mencari kebenaran. Sedangkan Moka yang sedang seorang diri di atap langsung didatangi oleh Gine, dan ia pun berusaha menjelekkan Tsukune agar bisa merusak hubungan mereka, sampai-sampai menunjukkan bukti berupa foto pengintipan Tsukune. Tapi tiba-tiba muncul Kurumu serta Yukari yang langsung menyangkal hal tersebut, dimana karena ucapannya mengenai tong di TKP, Gine telah menggali lubangnya sendiri. Yang ternyata Nekonome sudah menjadi saksi kalau Gin sengaja membawa tong ke sana, serta bukti semakin diperkuat ketika foto pengintipan para siswi lain jatuh berserakan. Di titik ini, Gine pun sudah tak bisa lagi mengelak. Kemudian langsung berubah ke wujud aslinya yang adalah seorang manusia serigala. Lantas, ia pun langsung menggunakan cara kekerasan demi menaklukkan gadis pujaan hatinya. Akan tetapi, datang Tsukune di waktu yang tepat dan langsung melepas segel Moka. Dan di sini, kita pun akan melihat pertarungan legendaris antara seorang vampir melawan manusia serigala. Dimana seperti yang telah diketahui, kalau seekor werewolf menggunakan bulan untuk meningkatkan kekuatan, yang hal itu pun membuat kecepatan Gine jadi berkembang pesat. Tapi sialnya, awan malah menutupi bulan yang langsung buat celah hingga Gine pun terkena fatality berupa tendangan maut Moka. Kemudian setelah kejadian itu, kini Tsukune pun berhasil terbebas dari tuduhan palsunya. Beberapa hari berlalu, terlihat klub koran mereka sekarang semakin digemari di kalangan siswa, yang oleh sebab itu mereka pun sepakat untuk mengadakan semacam perayaan. Dan sebagai menyusun rencana, tiba-tiba datang seorang gadis misterius yang ingin minta koran pada mereka. Dan nampaknya ia memiliki ketertarikan pada Tsukune. Saat jam masuk kelas, seperti biasa, Nekonome memulai absennya dengan memanggil nama satu persatu murid. Shirayuki-san? Shirayuki-san wa kyou. Yang ternyata gadis misterius tadi rupanya adalah teman sekelas mereka bernama Shirayuki Mizore. Dan dikarenakan beberapa alasan, ia tak bisa menghadiri kelas seperti biasa. Kemudian sepulang sekolah, mereka pun sepakat untuk berkumpul di ruang klub ketika Moka serta Kurumu sudah selesai membeli bahan untuk perayaan. Namun ketika Moka serta Kurumu pergi, muncul Mizore yang diam-diam memperhatikan Tsukune. Lantas ia pun beritahu kalau selama ini ia sudah membaca koran buatannya dan sangat tertarik akan hal tersebut, karena merasa seperti ada kemiripan antara ia dengan Tsukune. Sementara itu, di ruang guru, terlihat Nekonome didatangi oleh seorang guru olahraga serta seorang guru MTK berbodi durian montong yang memperingatinya untuk berhati-hati pada Mizore, mengingat Kaoya adalah salah satu murid bermasalah. Kembali ke sukunya serta Mizore, kini mereka melanjutkan pembicaraan berdua di pinggir danau. Dan nampaknya Mizore sangat terobsesi pada Tsukune. Hal itu pun terlihat ketika Mizore sengaja mengeluarkan kekuatannya untuk menahan Tsukune supaya tak pergi. Yang rupanya Mizore adalah salah satu monster lokal dari Jepang, yakni Yuki Onna atau sang wanita salju. Ia mengungkapkan keinginannya agar bisa menjadikan Tsukune sebagai miliknya seorang. Di waktu yang tepat, datang Moka beserta Kurumu menyelamatkan Tsukune. Tapi sebelum mereka memulai pertarungan, dengan cepat Tsukune langsung menghentikan Mizore sekaligus menolak persaannya. Yang seketika membuat Mizore pun patah hati, lalu pergi dengan penuh kekecewaan. Di sisi lain, kita akan mengetahui kebenaran kalau bahwasanya guru olahraga yang mendatangi Nekonome tadi adalah seorang guru layaknya di film-film Neko. Terbukti ia memandangi siswi lain dengan penuh perhatian. Dan di waktu bersamaan, tanpa sengaja, ia menemukan mangsa baru, yakni Mizore yang sedang bersedih. Apakah akan terjadi adegan NTR di sini? Kembali ke Tsukune dan kawan-kawan, akibat ulah Mizore, perayaan mereka pun harus gagal. Dan di tengah kedinginan, terjadi semacam keributan di luar yang rupanya Mizore didapati sudah menyerang guru olahraga tadi. Akibatnya, kini ia pun terancam akan dikeluarkan dari sekolah. Sontar saat mendengar hal tersebut, Tsukune pun langsung merasa bersalah lalu bergegas mencarinya. Tak perlu waktu lama, Tsukune pun berhasil menemukan Mizore. Tapi karena Tsukune hanya mendengar penjelasan sepihak, hal itu pun jadi menambah kekecewaan Mizore. Ya, di titik ini ia pun sudah tak peduli lagi dan langsung mengamuk. Di waktu bersamaan, datang Moka serta yang lain membawa foto berupa bukti kaos Mizore hanya membela diri, yang alhasil membuat Tsukune pun kembali merasa bersalah dan ingin minta maaf. Akan tetapi, Mizore yang sudah berada di puncak emosinya tak mengindahkan hal tersebut. Ia pun ingin menggunakan kekuatannya untuk membekukan segalanya. Namun sial, pijakan Mizore malah hancur yang lalu membuatnya jadi terperosok. Sontak, dengan cepat Tsukune pun langsung menggapainya, serta di waktu bersamaan Tsukune juga menggunakan rayuan serta gobalan buaya darat demi bisa mendapatkan kembali kepercayaan Mizore. Hingga pada akhirnya Mizore pun luluh dan dapat diselamatkan. Alhasil, member haram Tsukune pun kini bertambah satu orang lagi. Kemudian scene berpindah pada Tsukune bersama Moka yang sedang menunggu bus di halte. Diceritakan sebelumnya, dalam rangka menyambut liburan musim panas, Nekonome memutuskan untuk mengadakan retret ke dunia manusia, sekaligus langkah awal bagi para anggota klub untuk membiasakan diri. Sembari menunggu bus serta anggota lain datang, momen berdua itu pun tak dilewatkan Tsukune untuk bermesraan dengan Moka. Tapi semua harus terhenti ketika datang Kurumu serta kawan-kawan bersamaan dengan Nekonome membawakan bus untuk menjemput mereka. Sementara untuk Gine sendiri harus mengikuti kelas remedial dikarenakan nilainya banyak yang merah. Dan mereka pun memulai perjalanan. Setelah melewati celah dimensi, terlihat Tsukune pun sangat senang karena akhirnya bisa kembali ke tempat kelahirannya. Sampai-sampai membuatnya jadi lupa kalau yang mengetahui identitas aslinya hanya Moka seorang. Dan setibanya ke tujuan, mereka pun langsung menghabiskan waktu dengan bermain voli serta berenang bersama. Namun karena sudah belajar dari kesalahan sebelumnya, kali ini Tsukune pun tak ikut berenang dengan akan menemani Moka yang duduk seorang diri. Dan lagi-lagi semua harus terhenti oleh Yukari, Mizore, serta Kurumu. Tak hanya itu, mereka juga pergi ke puncak tebing yang rupanya adalah hamparan kebun bunga matahari. Dan tanpa disadari, seperti ada sesuatu yang sedang mengintai mereka. Selain itu, terlihat di sana juga ada sepasang muda-mudi yang sepertinya sedang mencari spot. Namun si gadis segera mengajak Koyo saja, lantaran mendengar maraknya rumor orang hilang di wilayah tersebut. Dan Yukari yang tanpa sengaja mendengar hal itu jadi sedikit bingung. Tapi ia malah diajak oleh Kurumu, hingga Yukari yang kesal pun langsung mengeluarkan sihirnya untuk balas Kurumu. Dan tanpa mereka sadari, rupanya sosok mengintai sedari tadi adalah seorang gadis penyihir. Sekembalinya ke tenda, mereka pun mulai mempersiapkan segala keperluan untuk menginap. Mulai dari Tsukune dibantu Kurumu memindahkan barang, Moka yang bertugas memasak, serta Mizore yang mengatur tata letak barang dalam tenda. Namun untuk Yukari sendiri, ia tak diberikan tugas lantaran dianggap masih kecil. Yang oleh sebab itu, ia pun kembali ke puncak tebing karena masih penasaran dengan rumor penyihir tadi siang. Tiba-tiba, muncul sang gadis penyihir lalu memperkenalkan dirinya bernama Tojo Ruby, serta menjelaskan maksud tujuan kedatangannya ada untuk mengajak Yukari bergabung dalam rangka menolak aksi pembangunan di atas kebun bunga itu. Namun sebelum sempat menerima ajakan, datang Tsukune yang mengkhawatirkan Yukari karena ia tiba-tiba menghilang. Tanpa basa-basi, Ruby langsung menggunakan sihir yang bisa manipulasi tanaman untuk menyerang Tsukune. Hingga Yukari pun juga ikut turun tangan demi melindungi pujaan hatinya itu. Namun, Yukari yang berpihak pada manusia lantas juga dijadikan sasaran oleh Ruby. Hingga akhirnya Yukari pun serius dengan langsung mengeluarkan kekuatan sesungguhnya. Tepat setelah pertarungan usai, datanglah Moka, Kurumu, serta Mizore hendak menjemput mereka pulang. Serta Yukari juga dengan sopan menolak ajakan Ruby karena ia masih memiliki tempat untuk kembali. Akan tetapi tiba-tiba... Tanpa mengetahui akibat dari perbuatannya, kini Ruby pun harus menghadapi Moka yang langsung berubah walau segelnya belum dilepas. Begitu juga dengan Mizore serta Kurumu yang langsung mengamuk. Tidak dijelaskan bagaimana rincian pertarungan, tapi tahu-tahu Ruby sudah tersadar dalam tenda mereka. Di sana juga ada Tsukune yang sudah diobati mencoba bersikap ramah padanya. Lalu mereka pun minta penjelasan pada Ruby mengenai kebun bunga matahari itu. Dan dengan perasaan kesal, Ruby pun menjelaskan kalau tempat itu adalah rumah bagi ia dan gurunya yang sudah dianggap seperti ibu sendiri. Siapa coba yang tak kesal jika rumah penuh kenangan tiba-tiba ingin digusur. Dan hal itulah yang sekarang sedang dialami oleh Ruby. Nanda? Tapi dengan gampangnya, Tsukune menawarkan solusi lain supaya tinggal bersama di Akademi Dunia Iblis. Sontak saat mendengar tawaran tersebut membuat keteguhan hati Ruby pun langsung goyah. Ditambah lagi ketika melihat canda tawa mereka, membuat dirinya yang kesepian pun jadi ingin ikut. Akan tetapi pada tengah malam, dengan berat hati ia memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Saat Tsukune serta yang lain terbangun mendapati Ruby sudah menghilang, dengan cepat mereka pun langsung kembali ke kebun untuk menjemputnya. Namun secara mengejutkan, muncul akar-akar nakal yang langsung mengikat para gadis, disertai dengan kemunculan Ruby sendiri. Lantas, ia pun langsung menggunakan sihirnya untuk memanggil semua tanaman pemakan manusia di sana, hingga membuat mereka pun cukup kewalahan karena harus melawan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Sedangkan untuk Tsukune bersama Moka harus terpisah. Dan apakah di sini kekuatan terpendam dari Tsukune akan bangkit? Di waktu yang tepat, Tsukune berhasil melepas segel Moka hingga situasi pun kini jadi berbalik. Untuk sejenak, keadaan sekarang langsung berpihak pada Moka. Namun Ruby yang sudah dibutakan oleh obsesi demi melindungi tempat itu masih belum menyerah untuk melawan. Dan selagi yang lain disibukkan melawannya, Tsukune pun berinisiatif pergi ke tempat guru Ruby berada agar bisa menghentikan semua kekacauan. Kembali ke peterungan, terlihat Kurumu, Mizore, serta Yukari pun sudah kelelahan karena melawan monster yang tak kunjung habis. Begitu juga dengan Moka yang untuk pertama kalinya harus terdesak. Dan ketika hendak dihabisi, tiba-tiba datang Tsukune lalu menjelaskan sebuah kenyataan pahit bagi Ruby. Kalau bahwasanya guru yang berada di rumah itu sudah lama tiada. Dan yang mengendalikan semua tanaman selama ini adalah kekuatan jahat dari cermin ajaibnya. Sontak saat mendengar hal tersebut, Ruby pun langsung mengamuk dengan mengaktifkan sihir terlarang. Di mana sihir itu akan memberikan kekuatan yang sangat dahsyat, namun sebagai gantinya ia tak akan bisa kembali ke wujud semula. Beruntungnya, Kurumu berhasil mendapat celah dan langsung membebaskan semua rekan-rekan lain. Serta dengan dibantu Yukari yang sebagai sesama penyihir, ia pun menginstruksikan Moka supaya merebut tongkat sihir Ruby. Dan pada akhirnya Ruby pun berhasil dikalahkan. Pagi harinya saat mereka berkumpul menunggu kedatangan bus, entah terjadi keajaiban atau bukan, muncul Gin keluar dari dalam bus sambil menggendong Ruby yang masih pingsan. Dan member Harem Tsukune pun kini bertambah satu lagi. Sekembalinya ke sekolah, mereka pun mulai mencetak koran berdasar pengalaman selama di dunia manusia. Mulai dari gaya fashion sampai berita tentang kebun bunga matahari. Yosh, soreja jugyo no hajimaru mae ni sassoku kubari ni ikou ka. Namun saat hendak membagikan koran, tiba-tiba muncul sebuah klub baru yang sudah berduluan bagikan majalah di sana. Jelas hal itu pun buat koran mereka jadi tak laku dikarenakan berita yang disajikan kurang menarik. Mana lagi saingan mereka menggunakan tinta berwarna hingga lebih nyaman untuk dibaca. Saat meminta penjelasan pada Nekonome, dengan berat hati ia pun harus menyampaikan sebuah berita buruk, di mana karena tak boleh ada dua klub yang sama, maka klub yang kurang populer harus dihapuskan. Namun saat mengetahui hal tersebut, Kurumu justru merasa tertantang dan semakin berambisi untuk menyingkirkan musuhnya. Lantas, ia bersama Yukari pun sengaja bercosplay dengan kostum maid demi menarik perhatian. Akan tetapi, saingan mereka juga menggunakan cara serupa, bahkan terbilang lebih ekstrim. Yang mana tanpa rasa malu, mereka bahkan menggunakan bikini untuk mendapat perhatian. Tak menyerah begitu saja, Kurumu mulai memikirkan cara lain untuk mengalahkan lawannya. Namun tiba-tiba datang Gine yang lalu memberitahu kalau klub saingan mereka didalangi oleh Komite Keselamatan Umum atau mungkin mirip dengan OSIS, di mana tujuan perkumpulan itu adalah untuk menghentikan tindak kekerasan di wilayah sekolah. Tapi sekarang komite itu hanya berisi perkumpulan preman yang suka menghancurkan orang yang menentang mereka. Dan oleh sebab itu, demi menghindari perselisihan, Gine selaku ketua klub memutuskan untuk membubarkan klubnya sendiri. Alhasil dengan penuh kekecewaan, Tsukune serta Kurumu mulai membakar koran-koran ciptaan mereka. Dan sialnya datang klub saingan mereka yang diketuai oleh seekor monster laba-laba disebut Jorogumo. Serta dengan memanfaatkan kewenangannya sebagai anggota komite, ia pun berniat memberikan mereka sebuah pelajaran. Tapi tiba-tiba muncul Mizore datang bantu yang kemudian disusul dengan Moka serta Yukari. Dan ketika hendak menyelamatkan Tsukune, tanpa sengaja, tangannya malah terpleset yang berujung jadi melepas segel Moka. Dan dari sini, akhir dari pertarungan pun sudah bisa ditebak, di mana Moka dengan santainya adu tarik tambang melawan manusia laba-laba itu, yang berujung ia dapat menang dengan mudah. Namun belum mereka sadari kalau hal itu adalah penyebab awal dari musuh baru yang kini menargetkan mereka. Keesokan harinya, saat sedang belajar dalam kelas, tiba-tiba datang Komite Keselamatan Umum yang diketuai oleh seorang bernama Kuyo. Ia datang untuk menjemput Tsukune serta para anggota lain karena Tsukune telah dicurigai sebagai manusia. Sontak saat mengetahui identitas aslinya sudah terbongkar, Tsukune pun langsung termenung membayangkan apa yang sebentar lagi akan dihadapinya. Dan Yukari bersama Gin pun tak bisa melakukan apa-apa selain menyaksikan mereka dibawa pergi. Pertama-tama, Tsukune dibawa ke markas komite untuk menjalani semacam interogasi. Kemudian, Kuyo mulai menunjukkan rekaman interogasi dari para murid sampai pihak guru yang mencium keanehan dari Tsukune. Tak sampai di situ, Kuyo juga memberikan gambaran visual muka yang sedang dipaksa mengaku dengan disentikan oleh air. Sampai-sampai Tsukune yang tak tega melihatnya pun akhirnya mengaku. Tapi ternyata pengakuan itu didengar langsung oleh Mizore serta Kurumu yang ada di belakangnya. Sontak mereka pun langsung terkejut sekaligus kecewa mengetahui kalau Moka selama ini diam-diam menyembunyikan identitas asli Tsukune. Alhasil untuk Mizore serta Kurumu pun lalu dibebaskan. Namun tidak dengan Moka. Ia harus dipenjara karena terbukti menyembunyikan identitas asli manusia. Sedangkan untuk Tsukune sendiri, lalu dibawa keluar sambil dipertontonkan oleh para murid lain dan akan dieksekusi di depan publik. Lantas, Gine bersama Yukari yang belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pun merasa kebingungan. Tapi ketika Kurumu serta Mizore datang, lalu memberitahu mereka kebenaran tentang Tsukune, Mizore bersama Gine pun memutuskan untuk tak ikut campur. Dan apakah kali ini Tsukune dapat membangkitkan kekuatan terpendamnya? Di sisi lain, terlihat Mizore yang duduk di pinggir tebing sambil mengingat kenangan saat Tsukune menyelamatkannya. Namun tiba-tiba, ia didatangi oleh seekor gagak misterius. Hal yang sama juga terjadi pada Kurumu bersama Yukari, di mana sebenarnya Kurumu hanya kesal karena Moka dan Tsukune tak pernah memberitahu kebenaran padanya. Tapi di tengah kekesalannya, datang seekor gagak lalu mengajak untuk menyelamatkan Tsukune. Tak luput, Moka yang berada di penjara juga didatangi lalu dibebaskan oleh gagak misterius itu. Dan disinilah muncul Ruby yang selama ini menghilang entah kemana. Bersamaan dengan bebasnya Moka, datang Kurumu, Yukari, serta Mizore. Dan setelah semua anggota berkumpul, mereka pun bergegas pergi menyelamatkan Tsukune. Terlihat Tsukune sendiri hendak dibakar hidup-hidup di hadapan para siswa. Namun untungnya kemampuan Mizore berhasil memadamkan api itu. Kemudian disusul dengan kedatangan Kurumu serta Ruby, lalu membawa pergi Tsukune ke tempat aman. Sedangkan sisa anggota lain akan melawan kaki tangan Kuyo. Tapi, Kuyo sendiri berhasil meloloskan diri lalu mengejar Tsukune. Hingga Mizore serta Yukari pun akan menahan para anggota komite dan menyuruh Moka untuk segera pergi. Namun setibanya ke atap, tiba-tiba Kuyo langsung menggunakan sihirnya untuk membakar Tsukune hidup-hidup. Dan di detik-detik sakaratul maut, Tsukune lalu berpesan untuk melindungi para anggota klub. Serta dengan sisa tenaga, ia pun melepas segel Moka. Bukannya takut melihat kekuatan Moka bangkit, Kuyo malah terkesima hingga ia pun ditendang jauh oleh Moka. Dan di waktu bersamaan datang Mizore serta Yukari yang langsung terkejut saat melihat kondisi Tsukune. Lantas demi menyelamatkan nyawa Tsukune, Moka pun berniat mengubahnya menjadi seorang vampir. Dan sembari ia menyuntikkan darahnya, para anggota lain akan menahan Kuyo yang kini bertransformasi ke wujud aslinya. Terlihat Mizore bersama Kurumu pun berusaha semampu mereka memberikan waktu bagi Ruby serta Yukari merapal mantranya. Dan ketika selesai, rupanya kekuatan dari penyihir yang pernah memunculkan Moka berhasil memberikan luka fatal pada Kuyo. Akan tetapi, Kuyo tiba-tiba bertransformasi ke wujud terkuatnya. Hingga dengan sekali serangan, mereka pun langsung tak berdaya. Alhasil, kini giliran Moka menghadapi Kuyo. Dan nampaknya usaha Moka mengubah Tsukune sudah terlambat. Hal itu bisa dilihat dengan Tsukune yang sama sekali tak bergerak. Serta dampak lain karena telah membagikan darah vampirnya, serangan Moka pun jadi melemah, yang berujung ia dengan mudah dapat dikalahkan dan hendak dihabisi. Di waktu yang tepat, Tsukune yang kini sudah menjadi vampir refleks bangkit, tapi seketika ia kembali sadar, lalu pertarungan pun dilanjutkan oleh Moka. Serta tanpa diduga, muncul Gine menahan Kuyo dari belakang hingga memberikan kesempatan pada Moka untuk memfatalitinya. Dan tepat setelah pertarungan usai, datang para murid lain menyaksikan Kuyo sudah kalah. Yang alhasil dari kejadian itu, Tsukune pun terbebas dari tuduhan kalau ia adalah manusia. Scene akhir menampilkan Tsukune yang sedang menjenguk Moka, lalu hendak melanjutkan ciuman mereka. Tapi di waktu yang tak tepat, datang para anggota lain mengacaukan momen itu. Dan kini Tsukune pun kembali melanjutkan keseharian bersama para gadis haremnya. Tamat. Oke Minasan, cukup sekian alur cerita dari anime Rosario to Vampire kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share yang banyak. Sore Dewa, matane.